Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh, dan aku datang untuk saya mempunyai apa? Hidup, dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ada banyak orang yang berkata, tapi saya masih hidup susah. Berarti saya belum menggenapi firman. Kelimpahan di sini tidak selamanya tentang materi. Ada empat kelimpahan yang Tuhan janji. Yang pertama, kelimpahan syukur. Saya menyebut syukur adalah bahasa orang kaya. Kalau sudah bangun pagi dan sudah bilang, Tuhan terima kasih semuanya baik, saya beri nama kau orang kaya. Tapi kalau ada masalah kau bersungut-sungut, saya beri nama kau orang yang termiskin di dunia. Jangankan gedung, gubuk pun kau tak punya. Yang kedua, dalam kasih. Saya gak mau tahu rumahmu sebesar apa, tapi kalau kau hidup dalam kebencian, kau hidup dalam kepahitan, saya beri nama kau orang miskin. Yang ketiga, kita berkelimpahan dalam iman. Kalau apa-apa membuat saudara khawatir, apa-apa membuat saudara stres, saya beri nama kau orang miskin. Bahasa orang kaya yang keempat adalah kebaikan. Artinya kita gak mau jadi orang yang serakah, kita mau jadi orang yang dilimpahkan Tuhan dengan kebaikan. Kita baik karena kita punya Bapa yang baik di sorga, yang mengajarkan kebaikan buat kita.